Kita masih lagi membawakan perkembangan terkini apa yang berlaku susulan daripada sidang media oleh pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Abdul Ghani Saleh sebentar tadi. Pada ketika ini saya ingin terus bersama dengan wartawan Astro AWANI Fareez Azman. Fareez, mungkin boleh kongsikan apa antara perincian lain lagi yang dinyatakan oleh pengerusi SPR sebentar tadi. Adakah melibatkan dengan isu SOP, bagaimana? Baik, terima kasih Haris. Sudah tentu teka-teki hari ini terjawab seperti mana kita maklumkan sebelum ini, berita besar, pengumuman besar, dan hari ini terjawab, maka PRN Negeri Melaka akan bermula pada 8 November depan. Dan apa ya soalan Haris sebenarnya mengenai SOP seperti mana dikatakan oleh pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh, di mana SOP itu akan diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara, begitu juga Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia, mengenai bagaimana SOP PRN Negeri Melaka yang boleh katakan selepas PRN Sabah. Ini adalah PRN satu-satu yang diadakan ketika pandemik selepas PRN Sabah, dan sudah tentu kita akan mengharapkan SOP akan diberikan oleh MKN adalah SOP yang sangat ketat, di mana carangan-carangan oleh pihak parti politik, pemerhati pengarasi politik sebelum ini. Dan pada masa yang sama juga mungkin ada yang terlepas pandang apakah yang berlaku dalam sidang media SPR sebentar tadi, di mana pengerusinya Dato' Abdul Ghani Saleh menyatakan bahawa tarikh-tarikh penting, ini tarikh-tarikh penting untuk PRN Dom Melaka ke-15, di mana 18 Oktober adalah tarikh Brit Pilihan Raya, 8 November adalah tarikh penamaan calon, 16 November adalah tarikh mengundi awal, dan 20 November, sebenarnya bukan 28 tapi 20 November iaitu hari Sabtu, adalah tarikh mengundi bagi rakyat Melaka, di mana kalau kita tahu di sini sebenarnya Haris lebih kurang 28 kerusi Dewan Undangan Negeri akan dipertandingkan berapa penjuru, seperti mana yang dikatakan oleh Haris dan juga Prof. Hamidin sebentar tadi, itu belum dapat kita jawab ketika ini. Tetapi apa pun yang saya katakan di sini sebenarnya Haris, dalam tempoh beberapa hari ini apabila kita dengar kemungkinan kabar angin PRN Negeri Melaka akan diadakan, kami bertemu dengan rakyat di Negeri Melaka khususnya kepada pengerusi pengusaha-pengusaha pelancongan, begitu juga dengan pengusaha-pengusaha kedai makan, tepi jalan, gerai dan sebagainya. Rata-rata mereka sebenarnya Haris, sebelum ini mungkin mereka mengatakan bahawa mereka mahukan darurat untuk menunda Pilihan Raya Negeri, dan jika PRN ini dilaksanakan, harapan mereka sebenarnya Haris, rata-rata rakyat, agar SOP ataupun PRN kali ini hendaklah lebih baik berbanding dengan PRN Sabah. Kerana apa? Kerana mereka tidak mahu menjadi mangsa kerana COVID-19 masih lagi berada ketika ini, walaupun Negeri Melaka lebih 90% vaksinasi COVID-19 telah pun diberikan bagi dos pertama dan dos kedua, begitu juga mungkin dalam tempoh-tempoh harapan kita akan sampai ke 90%. Dan hari ini juga adalah fasa keempat sebenarnya Haris di Negeri Melaka, dan hari amat bersejarah bagi Negeri Melaka apabila fasa keempat selepas 9 bulan kita bertarung dengan COVID-19. Dan hari ini juga berita yang agak gempar buat rakyat Melaka apabila PRN Negeri Melaka akan diadakan, dan sudah tentu harapan-harapan ini terus akan kami mainkan naratif apakah rakyat mahukan, begitu juga SOP-SOP apakah perkembangan terkini daripada MKN, KKM atau PDRM, SOP-SOP sama ada mungkin jentera-jentera parti-parti politik daripada luar-luar Negeri Melaka boleh masuk dan berkempen, ataupun sebaliknya. Itu akan saya bawakan dari Negeri Melaka bersama dengan Syuara Kadir. Fareez, berkait sedikit, kita tidak pernah terlepas daripada suara rakyat seperti yang Fareez katakan tadi. Apa antara isi hati, luahan mereka lain lagi apabila pilihan raya pada ketika ini perlu dilaksanakan, kita telah dapat tarikh-tarikh penting itu, pada masa sama memastikan tahap kesihatan, kesejahteraan, pada masa sama tiada lagi isu-isu pertikaian politik berlaku di Negeri Melaka ini. Apa antara respon-respon lain lagi, Fareez? Baik, sebenarnya rakyat Negeri Melaka sedar bahawa polemik politik ini berlaku sejak Mac 2020 apabila pertukaran kerajaan PH ke kerajaan di mana di bawah Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, dan selepas itu 19 bulan agak tenang di Negeri Melaka sebenarnya Haris, kemudian berlaku sekali lagi polemik politik. Pada masa yang sama mereka sedar bahawa PRN Negeri Melaka ini dapat menentukan siapakah kerajaan negeri akan dipilih oleh rakyat. Pada masa yang sama juga ini adalah masa yang terbaik buat mereka
untuk memilih. Selepas ini PRN, mereka tidak mahu lagi ada polemik politik, ada lagi pergolakan politik itu dan ini melompat dan sebagainya. Jadi mereka mahu melaksanakan tanggungjawab. Pada masa yang sama, mereka mahukan sebenarnya pelaksanaan PRN ini melibatkan semuanya, dikatakan oleh Haris sebentar tadi, keselamatan, kesihatan. Kerana apa? Melaka ini adalah kawasan tumpuan pelancongan, pelancong domestik, Haris. Jadi ini adalah periuk nasi rakyat di negeri Melaka untuk mendapat lebih ramai orang datang. Kalaulah berlaku mencanaknya COVID-19 kes harian di negeri Melaka, sudah tentu akan dikenakan PKPD. Begitu juga dengan banyak perkara-perkara yang mereka mahu elakkan daripada berlaku di negeri Melaka. Jadi itu luahan rakyat negeri Melaka. Sesiapa sahaja selepas ini, selepas PRN ini akan menang di kerusi-kerusi DUN, polemik politik ini harus berakhir dan fokuslah kepada pemulihan rakyat di negeri Melaka, khususnya sektor-sektor pelancongan negeri Melaka yang semakin tenat sebenarnya, Haris. Terima kasih Fareez Azman, dan pastinya Fareez dan juga Syuhada Kadi akan terus membawakan perkembangan terkini dari Melaka.